the 56th anniversary of the ASEAN Day, I would like to welcome Ambassador of Indonesia, His Excellency Rangkono, and our this year host, Ambassador of Malaysia, His Excellency Raja Saiful Rizman. Hari ini adalah hari yang besar bagi Malaysia, Indonesia di sini dan seluruh anggota negara ASEAN kerana pada 8 Agustus ASEAN ditubuhkan. Ianya memberikan kita satu identiti kerana tidak kira di mana kita berada, negara-negara lain terutamanya di rantau yang bukan ASEAN seringkali melihat negara-negara ASEAN ini sebagai satu perkumpulan yang besar. Jadi saya amat berbesar hati dan berharap agar program-program sebegini akan terus dilakukan di masa akan datang, mengukuhkan lagi ukuah yang telah sejalin, tapi juga akan meneruskan visi komuniti ASEAN 2025 yang telah dirancang dan akan dilaksanakan apabila Malaysia menjadi tuan rumah ASEAN pada tahun 2025 nanti. Thank you, Ambassador. Now the welcoming remarks will deliver His Excellency Rangkono, Ambassador of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Malaysia untuk Bosnia dan Herzegovina, Yang Mulia Raja Saiful Rizwan beserta keluarga, yang saya banggakan seluruh jajaran pejabat dan staf Duta Besar Malaysia dan Indonesia di Sarajevo beserta keluarga. Tahun 2023 ini menjadi tahun spesial untuk Indonesia karena kami kembali mengemban tugas ketuaan ASEAN. Rangkaian pertemuan baik di tingkat menteri maupun kepala negara telah terlaksana. Pertemuan-pertemuan tersebut telah melahirkan agenda kemajuan serta menguatkan komitmen seluruh negara ASEAN untuk bersama-sama membangun kawasan dan komitmen ASEAN sebagai suatu kekuatan regional yang memiliki peran bagi dunia. Untuk itu, kekuatan Indonesia pada ASEAN 2023 menekankan pada slogan "Let us work together to make ASEAN matter" sebagai epicenter of growth. Satu, dua, tiga, bismillahirrahmanirrahim.